jumpa lagi bersama aku masih di sini di channel kesayangan kita semuanya. Nah, kali ini aku mau review barang mungil ini. Barangnya lucu banget kan? Kalian jangan ketawa ya, karena aku yakin masih ada beberapa orang yang belum tahu barang ini. Padahal barang ini sangat multifungsi sekali, apalagi buat para cewek ya yang sendirian di rumah, ini sangat membantu. Penasaran sama reviewnya? Tonton terus video aku. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih masih di video aku ini ya. Nah, di sini aku mau nge-review tentang mini obeng. Nah, di sini itu multifungsi obeng banget ya, karena kita dapat satu perangkat ini udah bisa mendapatkan banyak anak mata apa ini namanya? Mata obeng ya, banyak banget. Di sini ada 31 mata obeng dan harganya cuma 10 ribuan aja loh, sumpah. Dan kalian bisa dapat kit ini di Shopee dengan harga yang murah. Nah, kita coba buka aja ya. Nah, seperti ini tampilannya. Kalian akan dapatkan badan dari obeng itu. Nah, di sini ada lubangnya gitu, teman-teman. Nah, kalian tinggal pilih aja obeng yang kalian butuhin. Di sini ada obeng plus, ada obeng minus, ada obeng yang bentuknya segi lima juga ada obeng yang bentuknya U juga ada yang obeng bentuknya bintang juga ada obeng bentuknya bulat juga ada. Jadi banyak banget fungsinya itu. Kalian tinggal pilih aja gitu. Nah, misalnya nih, aku mau buka mainan ini. Seperti ini, aku butuh obeng yang plus kayaknya ya. Nah, seperti ini, mana ya? Bentar. Mikir dulu yang mana ya? Oh ini, kayaknya. Nah, kalian punya mata obeng ini kan, kalian punya badannya, tinggal ditancepin aja seperti ini gitu. Nah, dia otomatis sudah klik, udah bisa kalian gunakan. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini kalian langsung putar-putar aja seperti fungsi obeng pada umumnya sih. Nah, seperti ini guys, kalian udah bisa ngeliat kan bautnya udah keluar. Nah, berarti obeng ini berfungsi seperti itu. Nah, kalian kalau mau masang lagi ya gampang aja, tinggal dimasukin aja lagi gitu. Kalian putar ke arah sebaliknya ini. Nah, udah. Nah, ini akan mau muncul lagi seperti itu. Nah, misalnya ini juga bisa digunakan untuk kebutuhan laptop Anda. Nah, seperti ini ya. Di laptop itu kalau misalnya kalian mau ganti harddisk, kalian mau ganti RAM, kalian mau ganti SSD, itu pasti membutuhkan untuk membuka laptop itu sendiri. Kalian pasti butuh obeng ini. Cuma satu obeng ini sangat-sangat multifungsi
dan kalian gak akan rugi buat beli obeng ini ya. Misalnya kalau tadi aku pakai yang tadi ya dia, oh ternyata kebesaran, kalian tinggal pilih aja yang kecil lagi gitu. Nah, mana ya ini kali. Nah, kalian tinggal tajepin aja, kalian tinggal buka aja. Nah, itu kan. Nah, kalau misalnya udah dirasa pas dengan bautnya, itu ya udah tinggal diambil aja bautnya tadi. Nah, itu kan ngelepas sendiri gitu. Belum ngelepas ya. Tapi udah ngelepas nih, teman-teman. Tuh, udah ngelepas ya. Ternyata bautnya kuat banget ya. Jadi kita balikin lagi aja biar tidak rusak laptop saya. Kita balikin aja daripada saya laptopnya rusak nggak dipasang dipakai buat dia diinting. Kalian mau lihat video apa? Kita balikin dulu ya. Udah, pokoknya yang penting ini ya, itu bisa buat buka bautnya di laptop kok. Bener deh, percaya deh sama aku, nggak bohong, nggak bohong, oke? Nah, dah aman, yang masih aman semasa. Nah, jadi barang ini benar-benar berguna banget ya, balik buat cewek ya, yang sendirian di rumah, yang misalnya nggak punya cowok di rumah kan, ini sangat multifungsi buat kalian yang butuh untuk kebutuhan peralatan yang butuh obeng lah. Banyak kan, banyak banget, ada peralatan di dapur juga butuh obeng, peralatan komputer juga butuh obeng, peralatan di sepeda motor juga butuh obeng, dan banyak banget kan peralatan yang butuh obeng. Dan ini sangat multifungsi dan harganya sangat murah, terjangkau 10.000-an loh guys. Pasti mampu lah beli ini satu buat disimpan di rumah. Jadi kalian mas, kalau misalnya ada apa-apa, tinggal buka laci kalian, lalu buka ini deh, gampang kan? Jadi nggak usah minta bantuan apa-apa lagi, gitu. Karena kita harus mandiri dan kita harus kuat. Oke? Segitu aja ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Nah, untuk mendukung video aku dan channel aku minta bantuannya ya untuk subscribe, like, dan komen di video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya. Dan aku minta saran-saran, barangkali aku ada kesalahan, kalian bisa sampaikan itu di komentar. Terima kasih sudah menonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!